Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bersama Daryl Jagal ingin melakukan bagaimana cara pembersihan jeroan kambing. Dimana ada paru, babat, usus. Ini yang pertama paru. Pertama bagian paru dulu ya teman-teman. Pastikan kebersihannya. Pertama ini kita harus tahu. Kita harus buang. Oh, cepat. Terus di jalur apa tuh, Bang? Jalur. Ini jalur makan. Oh, jalur makan. Karena ini jalur makanan ini dia maksudnya supaya kita makan. Jadi masuk makan harus bersih ya. Karena kalau ada bersihin pasti ada kotoran yang nyelip di sini. Oh. Jadi kalau diperhatikan teman-teman. Taruh sudah. Babat. Masin, babat keluarnya harus bersih dulu. Jadi biar kita tahu. Kita bersihin dulu, ini tarik dulu biar kotorannya nggak nempel sama lemak ya. Ini buang aja. Kita balikin. Ini ngadepnya ke belakangnya. Filter babat, bukan filter rokok. Nyari makanan ini. Makanan. Ini yang masuk makanan lalu masuk. Bagi dua ya. Bagi dua. Sebenarnya ada lebih di sini. Kita bersih dulu lebih-lebihnya. Kan kotoran suka nempel di sini, di serat-serat ini. Ada lemak lembarannya, jadi kita harus tahu. Seringkali orang belum paham seperti ini, jadi kita ngasih tahu ini lembarannya kita harus bersih-bersih. Ini contoh yang udah bersih ya? Ini contohnya udah bersih. Ini kan lembarannya, jadi biar nggak ini selaput tahu ini. Karena kotorannya suka nempel di sini, sekarang kita harus ini yang seperti ini. Walaupun kecil tapi ini harus teliti nih. Ini sangat teliti soalnya kotorannya suka nempel di sini. Kalau di sini juga belum tentu bisa keluar kalau dari si apa namanya harus benar-benar dah. Benar-benar ini ada lembaran, kecuali kalau nggak ada lembaran sih nggak apa-apa. Karena ini ada lembarannya, kecuali ini nggak ada lembaran jadi yang satu lagi. Kalau itu masih ada lembarannya. Nah kalau ini nggak ada lembarannya,
kelihatan juga. Ini pasti ada celah-celah yang tersembunyi. Takutnya ada kotoran yang juga. Jadi kita harus memastikan juga. Jadi ini kalau udah bersih, jadi juga belum kotor ya. Jadi bersih aja. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi udah bersih. Jadi cuma warnanya aja kan. Terakhir, apa nih? Khusus. Ini khusus yang terakhir. Tempo air harus diperhatikan ya teman-teman. Ya, jadi ada biar nggak terlalu besar. Kita kalau kecil bisa juga mainin tangan ini. Tangan kanan ya, masih. Tangan kanan sedikit sih ini megang ini. Jadi fokusnya kemana-mana gitu. Ada setting air. Nah, ini udah bersihnya. Keluar baru pelan-pelan. Mantap bagi khalayak ramai. Assalamualaikum. See you.